Okey, salam sejahtera. Video kali ini aku nak tunjukkan tentang mining crypto. So, video sebelum ni aku tak tunjukkan, aku tak release tentang buat mining rig crypto. Okey, currently aku dah ada 3 card RTX 2060. So, ini card yang baru aku dapat. Memang berebut dekat Shopee. Memang high demand sekarang ni. Semua berebut untuk beli graphic card. Okay, aku akan shortkan video ni untuk pasang card yang keempat ke dalam rig ni. So lepas ni rig ni akan full lah. Okay. Okey, kita dah pasang. Ambil masa sikit lah, setengah jam. Okey, sekarang ni dalam HiveOS detect offline lah sebab kita tak on lagi. So, kita try on eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara dia. Okay, kita tengok. Okay. Okay, lampu nyala cantik. Okay, network ada. Okay, boleh tengok eh. 4 PCIe slot dah full untuk motherboard ni lah. Okay, tengok dekat PC. Okay, kita try refresh lah. Masa sikit. Okey, berjaya eh. Sekarang kalau kita tengok 4 card, 1, 2, 3, 4. Okey, macam mana nak detect card yang baru? Okey, sekarang kita tengok dekat sini je. Ini dia punya history lah, boleh dikatakan history. So ini dah di history. Maksudnya ini dah seminggu lebih, seminggu. So yang ini kosong. Yang kosong ni lah kad baru. Okay. Okay, sekarang ni kita akan configure dia punya, dia punya overclock. Oh tak perlu, sebab ini dah configure sebagai off. So dia akan ikut previous punya setting. Okay, so sekarang ni dah berjaya dah. Okay, sekarang ni kalau kita tengok satu kad hash rate dia yang stabil 31.48 MHz. So 4 total untuk rig ni, dia produce 125 MHz. Okay. Okay, total power consumption setakat ini untuk rig ni 500 watt. Okay, kalau kita sini power limit ni aku set 125 untuk satu card dan dia ada 4. So total semua sekali 500 watt. Okey, jap. Okay, kita tengok dia punya profit prediction. Profit prediction kita tengok kat sini eh. Okey, ni sekarang okey. Okay, total 97.92 MHz. Okay, expected earning per day 0.00899 ETH, so bersamaan dengan 16.54 USD satu hari. Okay, ini ada balance yang aku dah mining sebelum ni lah. Okay. Okay, kalau nak tahu dia punya profit yang sebenarnya, kena tunggu percentage payout ni full lah. Tengok berapa yang kita akan dapat.
So setakat ni, sebelum ni 11 hari aku pernah withdraw RM658 Malaysia. Okay, setakat ni saja video untuk kali ni. Okay, jumpa lagi. Happy mining. Peace.